Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat GIF di Telegram. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara membuat stiker border di Telegram. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita buka aplikasi Telegram kita, lalu kita cari di bagian pencariannya. Video to GIF Converter, kita ketikkan aja seperti ini ya teman-teman. Video to GIF Converter. Nah ini dia, kita pilih yang paling atas ini ya teman-teman, yang profilnya ada tulisan GIF-nya. Lalu setelah itu kita bisa langsung start aja. Kita start di botnya. Nah di description-nya itu dijelasin ya teman-teman, penjelasan dari bagaimana cara menggunakan bot ini. Kita bisa langsung start aja. Lalu di sini kita diminta untuk mengirimkan URL atau video yang ingin kita jadikan GIF. Di sini saya sudah siapkan videonya, akan saya coba kirim langsung. Nah, kita kirim, kita tunggu sebentar botnya membalas. Nah, di sini kita bisa membuat yang dia full durasinya ya teman-teman, atau ingin kita potong. Dan jika kepanjangan teman-teman bisa potong. Di sini akan saya coba potong aja. Let's cut a curtain piece. Kita tunggu balasannya lagi dari botnya. Nah di sini kita pilih kita ingin membuat point startnya dari mana. Jadi GIF yang ingin kita buat ini ingin kita potong mulai dari detik keberapa. Saya akan coba pilih, saya potong dari detik ke-5 ya teman-teman. Jadi saya pilih yang 005 ini. Nah setelah itu di sini kita diminta untuk memilih endpoint-nya, akhir dari durasi yang kita inginkan. Saya akan coba pilih endpoint-nya di detik yang ke-10. Saya pilih yang 10 detik ini. Kita tunggu lagi. Nah, jadi di sini video kita sudah terpotong ya teman-teman durasinya. Mulai dari detik ke-5 dan detik 10 saja yang masuk. Nah, lalu di sini pilihan kita bisa mensimetriskan videonya. Kita pilih yang yes sure. Kita tunggu. Nah, ini dia teman-teman status dari video kita. Kita tinggal tunggu dari botnya mengirim video yang sudah jadi ya teman-teman. Emang ini prosesnya tidak begitu cepat, jadi kita harus sabar. Di sini teman-teman juga bisa membuat GIF dengan video teman-teman sendiri ya. Mungkin teman-teman ingin membuat dari video diri sendiri atau dari video ambil dari mana, yang lain juga bisa. Dan durasinya juga bisa kalau panjang. Nah ini dia sudah dikirimkan video yang sudah jadi GIF kita. Di bagian atasnya di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa langsung tinggal download GIF-nya aja. Nah, nanti bisa teman-teman kirim ke selain di Telegram dengan cara teman-teman download GIF ini. Nanti dia jadinya masuknya ke dalam galeri ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kirim juga ke WhatsApp, ke Instagram atau media sosial lainnya. Tinggal kita download aja. Nah ini sedang memproses mendownload videonya ya teman-teman. Kita tinggal tunggu aja deh. Sudah berhasil terdownload. Sekarang kita bisa kembali. Kita bisa langsung menggunakan GIF-nya. Misalnya saya coba kirim di grup ini ya. Di sini tidak muncul, bisa teman-teman lihat di bagian GIF tidak muncul. Nah caranya bagaimana? Caranya kita ketikkan seperti ini, vgiftbot. Seperti ini teman-teman tulisannya. Nah, teman-teman bisa lihat, maka dia akan muncul di bagian atasnya ini. Kita bisa langsung kirim aja. Gampang banget kan caranya, teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara membuat GIF di Telegram. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara membuat tulisan link di Telegram. Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.